Matisse motif. Bagian dari sini udah di emboss ya, emboss nyata kulit-kulitnya. Tuh. Liatin udah di emboss nyata. Besinya udah tebel. Dia udah tebel banget, tuh. Liatin. Ini Kak, keunggulan dari Matisse Mini, dia itu pengaitnya besinya ada dua. Ya. Besinya ada dua tuh. Jahitannya rapi banget. Tuh. Besinya udah pada ukir, diukir, tuh ya. Nah. Liatin. Tuh, liatin. Besinya udah pada tebel, jahitannya rapi banget. Tuh, liatin. Ada zipper. Udah diukir ya Kak ya. Tuh, udah diukir, bahannya bahan suede. Tuh, bahan suede. Ruangnya ada berapa? 1, 2, dan 3. Ada chip ya. Ada chip kulit. Ini ada rantainya. Ya. Wah, cakep banget Kak ini. Ini tag-nya di sini ya, ada tag-nya di sini tuh, lengkap banget. Tuh, tag putih sama nomor serinya lengkap. Harganya berapa? Rp350.000. Ambil. Ini dapat tali rantainya. Besinya udah pada diukir semua. Tuh liatin. Ya, udah pada diukir semua, tuh liatin. Nah, udah diukir semua, ya. Langsung kita try on. Tuh, liatin. Ya, lentur banget. Besinya udah pada diukir semua. Ya, udah pada diukir semua. Ini talinya ya, Kak, ya. Tuh, liatin talinya. Besi-besinya udah pong-pong. Bisa, Kak, dijadiin tali panjang dalam satu tali. Ini rekomendasi banget nih, ya. Rekomendasi banget. Harganya cuma 3,5. Tuh. Kamu pakai aja kayak gini. Ya, liatin. Bagus ya, warnanya di kaki. Warna kaki Kak, 3,5, ambil, boxnya double loh. Boxnya double, ambil. Kata aku masih ambil aja, bagus banget ya. Kamu bisa pakai ke acara formal, informal, mau pakai kondangan arisan. Besinya udah gold, glossy parah. Ini tali rantainya bener-bener lentur. Tuh, saat kamu try on, dia bakal bergerak-gerak, auto jadi pusat perhatian banget. Orang bakal salfok Kak, kamu pakai tas ini, karena bagus banget. Dia looknya elegan, tuh liatin. Motifnya aja udah timbul Kak. Zippernya udah diukir. Ya, ambil SS kirim ke Mimin. Harganya berapa? Harganya cuma 3,5. Ya, harganya cuma 3,5. Harganya cuma 3,5. SS kirim ke Mimin. 350.000 sayang. Ya, 350.000 aja. Tuh liatin. Besinya udah pada tebel banget. Warnanya di varian warna gold. Ya, besinya udah pada tebal, zippernya udah diukir semua. SS kirim ke Mimin, 350.000 aja. Ya, 350.000 aja, stoknya nggak banyak lagi. Bahannya lentur banget, Kak. Di sini udah ada tag-nya. Ya, tuh. Bahannya bahan semi kulas, belum kulit asli, dia mirror. Ini udah ada zippernya, ada chip besi, ya Kak ya, tuh. Ada tag-nya lengkap, nomor seri, tag hitam sama tag putih. Bahannya bahan suede, dijahitnya rapi banget, oke? Kalau sudah, boleh dibantu komen next-nya biar kita next model. Ya? Atau cek kakak. Ya, tunggu aja, nanti kita spill. Ya, harganya berapa? Harganya di 35. 350.000 SS kirim ke Mimin. Bahannya super duper lentur. Ya? Tuh, liatin. Lentur banget dia kayak gini. Ya, lentur banget besi-besinya. Besinya udah pada diukir, Kak. Bagus banget ya. 350.000. Kalau sudah boleh dibantu komen next-nya biar kita next model. Ya. Harganya 3,5 aja Kak, ambil. 3,5 aja. Ya. Apa tuh? Bentar ya. Ya, kenapa? Ditunggu aja Kak. Coba Kak komen di Handy Shopping Bekasi ya. Nih besinya udah diukir. Motifnya dia udah timbul. Ini dicetak nyata Kak, bagian dari motifnya. Jahitannya rapi, dia ada gagangnya. Besinya ini bagian dari kulitnya udah diukir semua. Ya, harganya berapa, Kak? Harganya murah banget, ya. Harganya murah banget ini. Harganya cuman di harga 350.000. Wow, ambil. 35. Cepat, besinya udah diukir semua, ya. 350.000, oke? Kalau sudah, boleh dibantu komen next-nya sayang biar kita next model yuk.
Kalau sudah, boleh dibantu komen nextnya biar kita next model. Langsung SS kirim ke Mimin ya, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kita next. 350 kak. Lanjut, kita punya bilang apa kak? Itu M-cem. Ada M-cem. M-cem. Salma apa kak? Salma penyanyi. Nih, liatin. Siap-siap, bismillahirrahmanirrahim. Deng deng deng. Ya Allah, M-cem. Mau gak harganya murah banget. Salma siapa kak? Ayu, penyanyi. Tuh liatin, besinya udah diukir. Ini dapat gantungannya ya. Tuh kayak gini, dapat gantungannya lengkap. Liatin, tuh ada gagangnya di sini, ada gagangnya. Tuh liatin jahitannya rapi banget, ya. Sudah ada gagangnya lengkap banget. Harganya murah banget kak, ya Allah. Ini nggak salah harganya, murah banget loh. Liatin, ini chipnya. Liatin udah diukir semua. Zipernya udah diukir. Nih kita buka. Muat banyak. Beda kak, suaranya aja beda ya. Nih, liatin ya kak ya. Alhamdulillah. Nih, sudah ada chip besi, ada zipernya udah diukir. Dapat talinya. Nih, talinya kayak gini kak, bagus banget. Dia mewah, jujur deh. Nih, liatin, ini udah diukir. Ya, tuh udah diukir. Besinya juga udah tebel, udah diukir. Tuh, kayak gini ya. Dalamnya ada kantong kanan sama kantong kiri. Zip, ini chipnya udah besi, ada zipernya loh. Kualitasnya bagus banget kak. Kualitasnya bagus banget nih. Ini versi di Tengteng kayak gini. Tuh. Tuh. Kayak gini bagus banget, simple, menarik ya. Kamu mau pakai buat kondangan, arisan, kumpul keluarga, auto jadi pusat perhatian. Bagus banget kak, ya Allah. Apalagi kamu pakai yang tali ya. Dalamnya mewah banget. Ada chip besi, ada zipper ya. Harga cuma 320.000 M-cem. Cepat SS, kakak SS kirim ke Mimin ya. 320.000 aja. 320.000 aja cepet. Ya. Ada kacamata kak. 320.000 aja SS kirim ke Mimin. Nih, kita scan ya. Kita scan. Kita lihat di luaran harganya berapa dia. M-cem. Nih. Tuh. Ya Allah, 1 juta. 1 juta loh rata-rata dia. Ya, tapi yang udah kulas. Tuh. Mirip banget, Kak. No kaleng-kaleng ini mah. Ya. Mirip banget tuh. Tuh, liatin ada gogoknya. Ya. Tuh, rapi banget. Ya Allah, bagus ini. Ya, M-cemnya. Ambil, Kak. SS kirim ke Mimin ya, stoknya nggak banyak lagi. Kak WA Miminnya, iya WA di Mimin. Ayo SS kirim ke Mimin. Ini kak versi tempengnya kayak gini. Tap love dulu ya, tap love dulu nih di Henny Shopping Bekasi 2. Tap love dulu sampai 15 kan nanti kita spill. Tuh liatin kak ya, besinya warna gold. Besinya warna gold kayak gini ya. Ukurannya berapa? Nih kita lihat ya. Ukurannya di 25 ya. 25. Cepat. Nah, bagus banget kayak M-cemnya. Ada kakinya, warnanya gold, tetap stay di bagian sini. Ya. Harganya di 320. Bagus banget Kak, jujur M-cem nih, ya. Kakak langsung SS aja kirim ke Mimin. Langsung SS aja kirim ke Mimin. Stoknya gak banyak lagi. SS 123 321 nih. Dia ini di sini udah pakai besi. Jadi dia bukan dijahit, dia udah pakai besi, Kak. Dijamin kokoh. Ya, ini juga tuh. Liatin, dia udah ada pori-porinya lengkap. Ya, udah ada pori-porinya lengkap kayak gini. Ini tag-nya. Ya, ambil harganya cuma 320.000. SS kirim ke Mimin 123 321. Sambil dibaca komen-komen yang masuk.
Iya kak, aku baca ya kak ya. Aku berusaha baca sis ya. Tuh liatin, ambil. SS kirim ke Mimin, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Next. Lanjut, gak usah dibuka ya. Nih. Fendo, ya Allah, cakep banget kak. Pendoy Pikabo. Nih, nanti dapatnya kayak begini kak ya. Kita nggak bakalan unboxing karena kita udah ada sampel ya. Dapat paper bag, boxnya double bersegel ya. Tuh, boxnya double bersegel. Pikabo kak, ya. Pikabo, tuh. Liatin, bersegel. Kita spill. Nih. Warna kuning ready. Warna navy ready. Tuh lihat ya. Harganya mucida, murah sekali dah. Kualitasnya bagus banget kak, ya Allah. Warna kuning. Ya, warna navy kak gak bisa dibuka wawahnya, bisa. Bisa sayang, coba lagi ayo. Coba lagi bisa kak. Kakak ke profile, lihat HTTPS, pilih salah satu mimik, dipencet lagi. Terus lanjutkan ke chat. Udah, kirim SS-annya. Oke, okay. Lanjut. Mau aku spill warna kuning or warna navy? Coba di komen. Warna kuning atau warna navy nih aku spillnya. Ya, bagus banget kak. Dia ada dua varian warna. Warna kuning kali ya, cerah banget dia. Lucu, cute banget. Nih, liatin. Harganya murcida banget. Coba deh. Iya kak, sorry kalau semisalnya paketnya nggak datang semuanya satu persatu ya kak. Apa? Paketnya katanya. Biasanya kak, kalau misalkan datangnya cuma satu, itu dipisah. Biar nggak kena volume. Betul. Nah, sekaligus nunggu kakak juga konfirmasi ke Mimin ya, tanyain yang pasti lebih jelasnya lagi. Betul. Emang dipisah atau emang belum dikirim gitu? Ya, tapi biasanya kalau misalkan datangnya itu satu, besok satu, misalkan pagi satu, sore satu, biasanya itu dipisah kak. Karena kenapa? Ya. Biar kakaknya nggak menanggung volume. Betul. Nah, kalau kita segabungin, pasti kakak kerasa banget ongkirnya. Belum kilonya, belum volumenya. Betul. Misalkan nih, kalau kakaknya pesan Neo Noe 2 piece, itu udah terhitung volume. Wow. Jadi bukan kiloan doang. Kita cukup bantu kiloan. Ini seumpama, semisalkan paketnya apa namanya dipisah kak ya. Ini seumpama nih, kayak Neo Noe nih, semisalkan kakak CO2 nih ya, Neo Noe. Terus ditumpuk lagi satu, jadi digabungin pakai bubble itu udah gede banget. Ya, semisalkan bisa itu 2 kilo, kalau ditotalin bisa itu 9 kilo, 10 kilo, dia karena kena volume kak. Kalau volume itu udah dihitung sama pihak aplikasi, itu nggak bisa lagi kita nerka-nerka kiloan. Jadi langsung mencantum dia perkalian. Semisalkan nih 20 kali 90 kali 70 dibagi 4000. Nah, itu totalnya. Semisalkan totalnya itu 12 berapa ya? 12 misalkan dibagi, pokoknya dibagi 4000 nih. 12 hasilnya. Jadi 12 kilo dia, Kak. Makanya dipisah. Kakak bayangin ongkir 1 kilo itu 12.000 kali 12 udah berapa tuh, Bang? Ya, makanya dipisah. Itu semisalkan dia dipisah. Nah, kalau enggak, kakak langsung tanyain. Min, betul. Paket saya apa dipisah atau emang belum dikirim? Gituin aja, kak ya. Betul. Dan soalnya kita... kalau di toko kita ini sering, emang sering dipisah. Kenapa? Biar customer itu ringan bayar ongkir. Betul. Ya, kita sangat memikirkan customer, kak ya. Iya. Banyak kita, hampir tiap hari. Kita pisah paketnya. Biar kenapa? Biar customer itu nggak terlalu terbebani dengan ongkir. Betul.